Kalau siswa yang tidak vaksin hari ini bagaimana? Oke, siswa tidak vaksin hari ini mereka nanti kita menunggu jadwal dari sampai 18 tahun. Iya, total siswa kita yang ikut ditargetkan berapa, Bu? Total siswa kita sekitar 334. Satu hari ini diselesaikan? Satu, iya. Begitu ya. Jadi dikurangi anak kelas 3, ada sebagian yang sudah di luar kota. Jadi ya mungkin tidak sampai 1300. Oh, gitu ya, ya. Ya, namun hari ini memang dari dinas kesehatan targetnya 1300 itu harus selesai. Jumlah vaksinnya cukup? Cukup ya. Vaksin tadi dibuka oleh siapa, Bu? Enggak ada ya? Pembukaan juga ada, langsung ini masih menunggu Ibu Gubernur. Oh gitu. Beliau akan memantau melihat kegiatan vaksin di sini. Iya, iya. Jadi nanti tapi karena pagi sudah datang anak-anak kita, jadi udah langsung mulai saja ya. Langsung dimulai. Syaratnya apa aja yang dibawa oleh siswa untuk vaksin? Mungkin untuk sekolah lain gitu, Bu? Oke, syaratnya hanya membawa kakak, jika anak tersebut belum mempunyai KTP. Ya. Karena kan usianya masih 12 tahun ya. Betul, betul. Dari 12 atau 14 sampai ke 18. Ya. Jadi belum memenuhi syarat untuk mempunyai KTP, maka membawa kakak. Ya. Dan surat persetujuan dari orang tua. Oke. Yang mana berkas-berkas itu dari sekolah sudah disiapkan. Ya. Udah ada Ibu wawancara dari salah satu yang udah divaksin, apa perasaan mereka belum ya? Sudah. Biasa saja. Biasa saja ya. Namanya anak-anak ini langsung pulang, tetap kita himbau agar tetap menjaga kesehatan, mengkonsumsi buah, sayur dan tidak kemana-mana. Apa manfaat vaksin? Apakah nanti setelah ini akan sekolah bersama-sama lagi atau bagaimana? Ini kita untuk saat ini belum bisa menetapkan bahwa harus untuk tatap muka karena melihat masih Yuna yang ada di Kota Batam, ya, betul. Terutama di Lampu Merah, ya, tetap ya. Kita akan melihat situasi nantinya. Yuna, apakah sudah Yuna kuning atau Yuna oranye? Berarti ini sampai sore, sampai selesai atau gimana? Ya, sampai selesai. Tadi dari dinas kesehatan menargetkan sampai jam 3. 3 sore ya. Bagian sini jaga jarak. Mas, jaga jarak itu teriak-teriak itu. Tolong jaga jarak. Tidak ada. 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 T
Iya. Oh udahlah, udah punya servis dia saya. Makanya mau ngantar. Dari bawah nggak bisa? Bisa kok, jangan dari bawah. Gimana rasanya, Dek? Sakit benda? Enggak. Enggak ya. No, bleeding banyak. Sakit apa enggak? Oh, enggak. Enggak ya. Ketosis juga. Oh, ketosis sekarang nih. Oh, luar biasa Pak Sulandi. Si ini kan termasuk baru nih vaksinasi anak-anak dulu. Kalau saya sih sangat setuju ya, pada dasarnya yang udah yang mengetahui apa kelayakannya kan udah dari dinas ya, dinas kesehatan tentunya udah anjuran dari nasional ya. Kami sangat setuju karena kita tidak tahu bahwa anak-anak kita ini OOTG atau apa. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kalau untuk guru-gurunya sudah semua alhamdulillah. Tiga sendiri karena ada kelas aja. Gak ada kluster. Alhamdulillah kami sampai hari ini gak ada kluster karena memang kita belum belajar tatap muka. Yeah. Terus aktivitas ini bicara tentang COVID ini kemarin aktivitas pembelajaran kan kayak virtual. Gimana ya, Bu di SMA 3 sendiri? Alhamdulillah berjalan lancar untuk pembelajaran virtual. Jadi kalau kita juga menjembatani melayani anak-anak yang satu terkendala akses, satu terkendala kedua dia terkendala fasilitas. Maka anak-anak yang seperti itu dia punya akses, tidak punya fasilitas, tidak punya duit untuk beli paketnya. Kan pertanyaan kalau siswa yang tidak vaksin hari ini bagaimana? Oke, vaksin tidak vaksin hari ini mereka nanti kita menunggu jadwal dari sekolah akan diikutkan ke sekolah yang lain. Oh gitu ya. Karena kan hari ini baru pencanangan. Tiga ini baru semester ini. Pertama. Untuk pencanangan pertama untuk Kota Batam kalau nggak salah. Kayak nasional ini. Nasional. Ya nasional ini Bu. Di Batam dimulai hari ini di SMA 3, SMA 5, SMA 1. SMA 1 tiga sekolah ini. Jadi nanti sekolah-sekolah yang lain akan dibuat jadwalnya ya, ya. Sehingga ada kalau misalnya dari SMA 3 yang hari ini terhalang, nanti akan mengganggu di sekolah yang lain. Oke. Makasih ya Bu. Sama-sama, mari sehat selalu. Ya, suasana vaksin di SMA 3 Batam. Oke lah. Aman. Sih. Aman. Mana rasanya?
Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.